Selamat datang dalam petualangan kuliner di negara Djibouti, di mana rasa dan aroma memikat indera Anda dalam perpaduan unik antara masakan Afrika Timur dan pengaruh Arab. Makanan Djibouti mencerminkan warisan budaya yang kaya dan peran pentingnya sebagai pelabuhan di kawasan tanduk Afrika. Dalam konteks negara Djibouti, konflik makanan mencakup beberapa tantangan terkait dengan akses terhadap makanan, keamanan pangan, dan ketidaksejahteraan dalam berdistribusi sumber daya pangan. Beberapa aspek konflik makanan di Djibouti termasuk keterbatasan sumber daya air. Djibouti adalah negara yang kering dan tandus. Dengan sumber daya air yang terbatas, keterbatasan air bersih dapat mempengaruhi pertanian dan kesediaan makanan lokal. Hal ini mengarah pada ketidakstabilan dalam produksi pangan dan peningkatan ketergantungan pada impor makanan. Ketidaksejahteraan akses makanan. Terdapat ketidaksetaraan dalam akses makanan di Djibouti. Kelompok masyarakat tertentu, terutama di wilayah perkotaan, mungkin memiliki akses yang lebih baik ke dalam beragam makanan. Sementara masyarakat di daerah pedesaan atau yang kurang mampu, mungkin mengalami kesulitan untuk mendapatkan makanan yang cukup. Ketergantungan pada impor pangan. Sebagian besar makanan di Djibouti harus diimpor. Dan negara ini sangat bergantungan pada pasokan makanan dari negara-negara tetangga dan perdagangan internasional. Ketegangan politik atau gangguan dalam rantai pasokan dapat mempengaruhi kesediaan makanan dan harga di negara ini. Serta perubahan iklim dapat memiliki dampak serius terhadap produksi pertanian di Djibouti. Peningkatan suhu dan kurangnya hujan dapat mengganggu pertanian, mengakibatkan gagal panen, dan meningkatkan tekanan pada sumber daya pangan. Di beberapa wilayah di Djibouti, diversifikasi pangan mungkin terbatas, ketergantungan pada beberapa jenis makanan tertentu dapat meningkatkan risiko kelaparan dan kekurangan gizi jika pasokan makanan tersebut terganggu. Konflik makanan adalah isu yang perlu diperhatikan di Djibouti. Upaya pemerintah dan organisasi internasional dalam memitigasi tantangan ini melalui peningkatan akses terhadap air bersih, pengembangan pertanian berkelanjutan, dan diversifikasi pangan akan menjadi kunci untuk meningkatkan keamanan pangan dan kesejahteraan masyarakat Djibouti. Kita pernah mengingat prinsip-prinsip piagam perserikatan bangsa-bangsa yang mengakui hak semua individu untuk memiliki akses terhadap pangan yang cukup, aman, bergizi, dan memadai. Fakta bahwa negara Djibouti menghadapi tantangan serius dalam hal ketahanan pangan, akses terhadap air bersih, dan perubahan iklim dapat mempengaruhi produksi pangan. Keinginan untuk mempromosikan kerjasama internasional untuk peningkatan keamanan pangan dan nutrisi di negara Djibouti, mendesak pemerintah Djibouti untuk mengambil langkah konkret dalam meningkatkan akses kependudukan terhadap air bersih, terutama di daerah perdesaan yang rentan kekurangan air, mendorong pemerintahan Djibouti untuk mengembangkan kebijakan pertanian yang berkelanjutan dan berinvestasi dalam infrastruktur pertanian yang dapat meningkatkan produksi pangan dalam negeri. Mengajak negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa dan organisasi internasional untuk membantu teknis dan keuangan pada Djibouti dalam upaya mereka untuk meningkatkan ketahanan pangan dan nutrisi masyarakat. Mendukung kampanye pendidikan gizi di Djibouti untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya makanan bergizi dan pola makan seimbang. Meminta komunitas internasional untuk bekerja sama dalam menghadapi perubahan iklim dan dampaknya terhadap ketahanan pangan di Djibouti.
termasuk dengan mempromosikan praktik pertanian yang ramah lingkungan. Menyatakan komitmen untuk terus mengawasi perkembangan Jibauti dalam hal keamanan pangan dan memberikan bantuan berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan yang muncul. Memutuskan untuk membentuk sebuah kelompok kerja yang akan bertugas untuk mengkoordinasikan upaya-upaya dalam mendukung keamanan pangan di Jibauti dan mengawasi implementasi resolusi ini. Resolusi ini diharapkan untuk memberi dorongan bagi Jibauti dan komunitas internasional untuk bekerja sama dalam mengatasi tantangan-tantangan yang berkaitan dengan keamanan pangan dan nutrisi di negara Jibauti. Di balik konflik makanan mencakup beberapa tantangan terkait dengan akses terhadap makanan, keamanan pangan, dan ketidaksejahteraan dalam distribusi sumber daya pangan. Selama perjalanan kuliner Anda di Jibauti, Anda akan merasakan harmoni unik antara rasa dan budaya yang terwujud dalam hidangan-hidangan yang lezat dan beragam. Jangan ragu untuk mencicipi kekayaan kuliner di negara ini dan mengeksplorasi cita rasa yang berbeda-beda dalam setiap suapan. Negara ini telah membawa kita melalui perjalanan, melalui rasa dan aroma yang kaya, memperkenalkan kita pada makanan yang mencerminkan warisan budaya yang unik. Jibauti mengajarkan kita bahwa makanan bukan hanya tentang memenuhi perut, tetapi juga tentang memahami sejarah keanekaragaman budaya dan keramahan yang tulus dari orang-orangnya. Dari skoh di Karis yang menggoda selera hingga lox yang lembut, dan dari sambusa yang menggigit hingga hidangan tradisional seperti fahfah. Setiap hidangan di Jibauti adalah sebuah cerita yang menceritakan tentang kekayaan dan keragaman negeri ini. Ketika kita menutup lembaran kuliner Jibauti, mari kita bawa pulang dengan pengalaman dan pengetahuan betapa makanan dapat menjadi jendela dunia yang lebih besar. Terima kasih telah menjelajahi cita rasa negara Jibauti bersama Mabuk Rasa. Sampai jumpa di petualangan kuliner berikutnya.